jamnya nggak sesuai nih. Emang jamnya lebih cepet. Zaman sekarang itu nyalain AC bukan pakai tombol power lagi, tapi pakai tombol power off. Ya emang sih dibalik-balik gitu, kalau power off AC-nya nyala dan off-nya itu akan sesuai dengan timer ya. Tapi kalau sebalik atau diulang, misalnya kalau timer on itu AC bakal mati dan on-nya itu sesuai dengan timer ya guys. Nah, gitu loh. Nah, di sini aku kan pencet tombol ini ya, timer off 1 jam. Yang dimana tombol ini kita tekan itu AC nyala tapi mati ya 1 jam nantinya. Mati ya 1 jam ya. Di setelah 1 jam AC mati. Nah, aku sih udah bosen sih mencet ini terus nyala ini, makanya aku challenge aja gitu. Nah, kali ini challenge 5 hari di mana sekarang tanggal 6. Nah, iya tanggal 6. Iya sih, tanggal 6. Jadi 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi dari tanggal 6 sampai 11 aku akan mereview AC Heatpack. Heatpack, Heatpack. Oke. Kan baru keren. Nah, ini modenya aku masuk ke heat. Nah, karena kemarin heat medium, maksudnya heat low, sekarang heat medium. Jadi mana heat medium ini dia Celsiusnya 28, kemarin kan 32 tuh. Nah, namun karena blownya ini 4 jadi kurang 4. Nah, harusnya kalau itu kan ditambah. Ditambah apanya? Nah, sekarang coba kita ini matikan timernya. Nah, ini timernya udah mati. Sekarang coba kita tekan swing. Nah, di remote-nya ini gak ada ya guys swing yang bernama swing kanan-kiri. Ya karena emang swing kanan-kiri itu udah gak ada. Apalagi juga ini bukan remote aslinya. Kalau remote aslinya kan dia atasnya kan nggak ada tulisan inverter atasnya, tapi yang ini ada. Jadi ini remote bukan remote orinya guys, karena remote orinya dibuang tahun 2020. Ya 2020 dibuang. Padahal remote itu masih bekerja. Cuman karena remote itu pernah jatuh makanya. Oke guys. Nah sekarang coba kita aktifin plasma cluster. Bisa ya guys, tapi mode heat ini nggak bisa aktifin yang bernama ini dia, yaitu Jetstream G6. Karena emang heat itu kan nggak bisa, ini kan buat khusus buat cool aja nih, bukti nih. Tuh, nggak bisa dia. Ya emang karena ini bukan AC inverter ya, ini AC non inverter ya. Dan AC ini katanya 1 PK, jadi makanya nggak bisa. Ya karena wajar kalau di ini kan remote-nya kan remote-nya kan buat inverter, tapi karena sensornya sama, jadi makanya bisa dia. Sekarang coba kita matikan aja. Matiin tuh nggak pakai jaman tombol ini lagi. Di sini kita tekan nyala aja. Jadi kan AC bakal mati tuh. Nah, ini nyala ya guys. Ya emang sih. Nah tapi anehnya kalau timer off ini gimana caranya dia bisa ya guys. Nah lihat nih, sekarang jam berapa nih. Nah, kita atur tadi kayak sama tadi kayak tadi tuh. Nah gini ya. Nah anehnya nih aneh. Oh sama dia. Cuman kalau AC-nya nyala dia ini. Nih sama aja sih gak bisa. Yaudah gitu aja. Terima kasih ya guys. Wow.